Penggusuran yang berakhir ricuh di kawasan Taman Sari Kota Bandung, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meminta maaf kepada seluruh warga, polisi dan TNI serta Satpol PP yang terganggu aktivitasnya, bahkan ada yang terluka. Meski begitu, Sang Wali Kota Bandung ini akan tetap melanjutkan proyek penataan rumah deret di kawasan padat penduduk ini. Pasca kerusuhan eksekusi penggusuran kawasan padat penduduk di wilayah Taman Sari, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meminta maaf kepada semua pihak. Menurut Mang Oded, pembangunan rumah deret Taman Sari merupakan program pro rakyat dan dalam rangka perhatiannya pemerintah kota Bandung kepada rakyatnya. Nantinya warga yang tinggal di kawasan kumuh ini akan menempati rumah yang nyaman dengan sewa murah. Mang Ode dan warga sepakat akan menyewa rumah di sekitar Kelurahan Taman Sari. Pemerintah Kota Bandung bakal memberikan fasilitas kontrak rumah selama satu tahun penuh. Oden mengklaim para warga siap sepakat dengan rumah deret dan mengikuti kebijakan dari pemerintah kota Bandung. Namun masyarakat meminta waktu untuk mencari kontrakan terlebih dahulu. Mang Oden meminta warga yang terdampak untuk sedikit bersabar sebelum nantinya kembali menempati rumah deret Taman Sari, terutama 176 kepala keluarga yang sudah sepakat dengan pembangunan rumah deret. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel mengklaim lahan di RW 11 Kelurahan Taman Sari Kota Bandung adalah milik pemerintah Kota Bandung. Proyek rumah deret Taman Sari sempat terkatung-katung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ade ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua warga Bandung kalau dengan adanya penertiban aset ya, untuk pembangunan rumah raya kuni di Taman Sari itu terganggu sekiranya ya mudah-mudahan ya saya mohon dukungan dan doanya dari semua warga raya Bandung. Ditambahkannya 90 persen warga Taman Sari mendukung penataan. Oded membantah jika lahan tersebut berstatus tanah negara bebas. Lahan ini statusnya milik pemerintah kota Bandung dan mereka sewa. Sosialisasi hingga mediasi terkait proyek rumah deret sudah dilakukan pemerintah kota Bandung kepada warga RW11, Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung sejak tahun 2010. Yuana Kurniawan, Bandung TV.